Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Para pemirsa sekalian, terutama pemirsa TV Puldapi. Pada kesempatan sore hari ini, kita masuk kepada majlis yang ke-13. InsyaAllah kita ingin berbicara tentang kewajiban kita mewaspadai tipu daya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di antaranya pada surat Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum, bukankah Aku ini telah berjanji kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus mengingatkan manusia dari semenjak Nabi Adam dulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberingati mereka tentang bahayanya syaitan. Karena pada akhirnya godaan syaitan itu akan berujung kepada peribadatan kepada setan, di mana pada akhirnya manusia itu akan menyembah setan. Sehingga Allah ingatkan bahwa syaitan itu justru harusnya dijadikan sebagai musuh. Karena itulah resep yang paling ampuh untuk mewaspadai syaitan. Di saat seseorang itu mulai lupa bahwa syaitan itu musuhnya, maka dia akan terjebak dalam jebakan setan. Kita lihat sejarah permusuhan setan itu sudah dimulai semenjak Adam alaihissalam diciptakan. Di mana Adam itu Allah ciptakan menjadi makhluk Allah yang sangat mulia, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang mengalahkan para malaikat dan jin. Kemudian dikarenakan Nabi Adam itu Allah berikan kelebihan-kelebihan yang sedemikian agungnya, maka inilah titik tolak iri dan dengkinya syaitan kepada para manusia, dimulai dari Adam. Kebencian itu pun semakin meningkat di saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Maka inilah pemicu yang terbesar, awal dari titik tolak bagaimana usaha syaitan itu untuk menggelincirkan manusia. Di mana pada saat Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada iblis, pada saat itu pemuka jin yang tidak mau sujud kepada Adam, Allah pertanyakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk mau sujud pada saat aku perintahkan engkau? Maka jawaban dari iblis pada saat itu, "Ana khairum minhu." Aku ini lebih baik daripada Adam. Kita lihat, inilah pemicu terbesar yang menyebabkan iblis itu sangatlah memusuhi manusia. Karena di saat dia tidak mau mentaati perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam, maka hukumannya adalah dia dilaknati oleh Allah. Dia dijauhkan dari kasih sayang Allah. Maka hukuman yang semestinya diberikan pada saat itu juga adalah dia dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Apa yang terjadi? Iblis minta untuk ditunda. Sehingga kita membaca pada surat Al-A'raf ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda azab itu sehingga hari di saat para manusia dibangkitkan. Jadi kita lihat bahwa iblis meminta kepada Allah agar azab dilemparkannya dia ke dalam api neraka Jahannam itu ditunda. Sehingga azab itu sesuatu yang pasti akan menimpa iblis. Hanya saja iblis meminta waktu. Dia ingin menyeret manusia bersama-samanya masuk ke dalam api neraka Jahannam. Maka Allah pun memenuhi permintaan iblis itu. Maka disinilah kehidupan bagaimana manusia itu mengalami ujian-ujian. Kita lihat bahwa iblis bersumpah bahwa dia ingin menggelincirkan manusia bersamanya masuk ke dalam api neraka. Maka Allah pun menjawabnya. Dan jawaban Allah pun termaktub di surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawi. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada kemampuan bagi engkau untuk menggodanya, kecuali orang-orang yang menjadi pengikutmu di kalangan orang-orang yang menyimpang. Jadi kita lihat bahwa ayat ini menjadi penjelas bagi kita semua bahwa inilah resep bagaimana menghadapi iblis. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kalau seseorang itu telah menjadi hambanya Allah, dia akan selamat dari godaan iblis atau syaitan pada umumnya. Kemudian sebaliknya, di saat orang itu menjadi pengikut setan, maka dia itu merupakan orang yang telah terjerumus di dalam godaan setan. Allah pun menjelaskan siapa mereka itu. Mereka itu adalah al-ghawin, orang-orang yang menyimpang. Menyimpang dari garis yang Allah telah tetapkan, di mana para manusia itu semenjak berada di punggung Adam alaihissalam telah mengerti tentang siapa dirinya dan siapa Allah, dan telah mengerti tentang kewajibannya terhadap Allah, sehingga dia tahu betul bahwa di antara dia dengan Allah ada jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Di saat ada orang yang menyimpang keluar, tidak mau mengikuti jalan menuju kepada Allah, maka itulah orang yang akan ditangkap oleh setan. Kita lihat bahwa setan itu seperti binatang buas. Di saat sapi atau binatang ternak lainnya berkumpul, maka binatang buas itu akan menghindar. Tapi di saat ada satu di antara binatang ternak itu yang menyimpang keluar, maka itulah yang akan ditangkap oleh binatang buas. Begitu pula iblis. Syaitan yang menjadi para pengikut iblis itu punya teori yang sama, bahwa yang akan dijebaknya, yang akan menjadi mangsanya adalah manusia yang keluar dari jalan Allah, di mana orang yang berada di jalan Allah disebut dengan al-jamaah. Mereka orang-orang yang sedang berombongan terus menuju kepada Allah. Kemudian kita pun bertanya, apa hikmah dari dibiarkannya iblis untuk tetap hidup dan kemudian menggoda para manusia? Maka kita lihat hikmah yang besar adalah adanya ujian, bahwa iblis itu adalah ujian buat manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membahagiakan manusia-manusia yang lulus dari ujiannya, sehingga iblis itulah faktor ujian tersebut. Kita lihat bahwa adanya iblis bersama para pengikutnya yang kemudian disebut dengan syaitan atau syayatin, mereka tidak pernah berhenti, terus menggoda manusia, sehingga manusia yang akan selamat itu adalah manusia yang mengerti mana bedanya antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, sehingga orang yang benar-benar mengerti itu dan terus bertahan di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, terus bertahan di jalan Allah, itulah yang akan selamat. Kita lihat bahwa adanya iblis di dunia ini bersama para manusia akan menjadikan para manusia itu menjadi dua golongan. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang mengingkari Allah, ada yang beriman kepada Allah. Ada yang jujur, ada yang pendusta. Sehingga kita lihat dengan adanya iblis, maka syariat Allah pun menuntun para manusia untuk tetap berada pada kebenaran, tetap berada di jalan Allah. Sehingga kita lihat di antara hikmahnya, manusia jadi mempelajari apa yang disebut dengan al-wala wal-bara. Al-wala adalah sikap bersimpati kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-bara adalah sikap memusuhi orang-orang yang menyimpang dari Allah, tidak beriman, bahkan mengingkari Allah. Kemudian kita lihat pula hikmah yang lainnya, adanya jihad di jalan Allah, sehingga orang yang beriman berperang melawan orang yang kafir. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain dari kenapa adanya iblis di tengah para manusia. Di antaranya adalah orang-orang yang mampu bersyukur dan orang-orang yang mampu bersabar. Karena di saat seseorang itu meyakini bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah karunia nikmat dari Allah, agar manusia itu punya kesempatan untuk Allah bahagiakan di dalam surganya. Sehingga kewajiban terbesar para manusia adalah bersyukur kepada Allah. Maka siapakah orang-orang yang celaka? Orang yang celaka itu adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita pun diingatkan dengan ayat Al-Quran, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan para manusia bersyukur. Sehingga yang akan bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit sekali. Yang terbanyak adalah orang yang tergelincir, tidak mampu bertahan di jalan yang benar, kemudian menyimpang, dan berikutnya menjadi pengikut setan. Kita lihat orang-orang yang menjadi hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka inilah yang dijaga oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah dari musuh mereka, yaitu syaitan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar diurusi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Sehingga mereka itu selalu mampu untuk maju terus di jalan Allah, untuk terus berlindung kepada Allah. Mereka menjadi para pengikut Rasul. Mereka beriman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan mereka mengikuti apa yang digariskan oleh kitab-kitab itu. Sehingga kita pun mendapati bahwa pada kenyataannya yang akan menyimpang dari jalan Allah memang manusia yang tidak mau berada di jalan Allah. Sehingga adanya Rasul tidak bermanfaat baginya. Adanya kitab yang merupakan wahyu dari Allah tidak bermanfaat baginya. Karena apa? Dia ingin memuas-muaskan dirinya dengan hawa nafsunya. Maka itulah yang menjadi umpan atau mangsa buat syaitan. Kemudian di saat kita berbicara tentang jalannya syaitan yang menyimpang itu, kewajiban kita adalah mewaspadainya agar jangan sampai kita berada pada jalan tersebut. Sehingga kita pun mengerti apa tanda-tanda dari jalan yang benar itu. Tanda dari jalan yang benar adalah sikap di mana seseorang itu terus berlindung kepada Allah. Ingin supaya dirinya selamat. Dia terus berusaha beribadah, berdoa, mendekatkan dirinya kepada Allah agar dijaga dirinya, agar dilindungi dirinya, sehingga dia tetap berada di jalan yang benar. Kemudian jalan yang benar itu jauh dari maksiat. Siapapun mampu membaca maksiat. Karena maksiat itu mesti bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga jalan yang benar itu tandanya adalah dia bukan maksiat. Kemudian bukan pula perkara-perkara yang Allah haramkan. Sehingga di saat Allah mengharamkan sesuatu, maka itu adalah jalan yang buruk, jalan yang menyimpang. Kemudian tanda lainnya bahwa jalan yang benar itu adalah ketaatan-ketaatan. Setiap perintah dari Allah, setiap ketakwaan yang Allah perintahkan, setiap amal saleh itu adalah jalan yang benar. Kemudian setiap apa yang Allah wajibkan, maka itu adalah jalan yang benar. Sehingga kewajiban manusia tidak sekedar berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tidak cukup itu. Kenapa? Karena ucapan saja tidak diwujudkan dengan wujud usaha dan upaya, maka ucapan itu jadi tidak berarti. Maka lidahnya mengucapkan permohonan perlindungan kepada Allah dari syaitan, namun usahanya harus membuktikan omongan itu, bahwa dia adalah orang yang berusaha, orang yang berupaya untuk ada di jalan Allah, tidak menyimpang dari jalan Allah. Sehingga alangkah dustanya di saat seseorang itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ternyata amalannya adalah maksiat, amalannya adalah dosa, dan dia terus bertahan di dalam maksiat dan dosa. Kita mengatakan bahwa orang ini ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Maka keselamatan itu dibuktikan dengan seseorang itu meyakini kebenaran, kemudian mengucapkannya dan membuktikan usaha dan upayanya untuk berada di jalan yang benar. Namun, di saat seseorang itu tergelincir di dalam maksiat dan dosa-dosa, bukan berarti dia tidak bisa kembali lagi ke jalan Allah. Tetap Allah membukakan pintu. Pintu yang disebut dengan at-taubah, di mana dengan bertaubat seseorang itu kembali lagi ke jalan yang benar. Kita lihat orang yang selalu berusaha beristighfar, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan dia bertaubat, berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Itulah gambaran dari upaya dan usaha di saat seseorang itu tidak ingin sedikit pun keluar dari jalan Allah. Kita lihat di antara bentuk perlindungan Allah kepada para manusia yang terbesar adalah diutusnya para nabi dan rasul. Dan hal yang paling besar dari itu semua adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyaknya manusia yang terselamatkan, terlindungi dari jebakan dan godaan setan. Sehingga kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang dibawanya telah berhasil menempatkan para manusia di jalan Allah yang lurus, yang disebut dengan Al-Islam. Sehingga pada akhirnya ini adalah sebuah kenikmatan yang terbesar yang mampu menyelamatkan manusia dari jalan setan atau godaan setan. Orang yang selamat itu pada saat ini, di zaman ini, adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW, taat kepadanya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, mempelajarinya, terus membekali dirinya dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Itulah manusia-manusia yang terselamatkan, manusia-manusia yang berada di jalan Allah. Sehingga sunnahnya Rasulullah SAW atau perbuatan beliau, perkataannya, sifat-sifatnya, dan apa yang menjadi keadaan diri beliau, itu adalah sunnah Rasulullah SAW, yang kalau kita lakukan maka kita selamat seperti beliau selamat. Kita berada di jalan yang lurus seperti beliau berada di jalan yang lurus. Sehingga berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah, itulah jalan yang lurus. Jalan yang menyebabkan seseorang itu tetap berada pada As-Siratul Mustaqim. Inilah pelajaran kita pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, nampaknya belum ada pertanyaan, maka kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.